Nama saya Senabeta, pelukis tanah liat Makassar. Ya. Sekarang saya berada di Bintang Rotterdam. Ya, kalau saya di Rotterdam ya. Iya. Itu sejak 1977. Ya, sampai sekarang saya masih aktif ya. Jadi dulu tetap kita masih pakai apa? Pakai cap juga. Nanti masuk tahun 1980. Ya, saya baru temukan melukis dengan menggunakan tanah liat. Inilah sampai sekarang saya menggunakan. Ya, jujur saja ya, kalau kita ya minimal kita harus banyak latihan dan minimal kita jangan terpengaruh dengan teori-teorinya orang atau metodenya. Tetapi bagaimana kita membuat sesuatu media baru dalam dunia seni lukis. Jadi asal mulanya ini hanya persoalan, hanya kertas jatuh di tanah merah. Ya saya hapuskan, begitu saya hapus ada objek di dalam. Nah, ini yang saya kembangkan sampai sekarang. Tapi sekarang sudah dunia sudah tahu bahwa pelukis tanah liat sesungguhnya sudah ada di Makassar. Luar negeri ya pernah dipamerkan di Jepang ya. Hanya saya tidak sempat berangkat, hanya dikisah di sini. Ya, harapan saya bagaimana populis di Makassar coba masing-masing angkat budayamu. Karena kenapa? Identitas seniman di budayanya ya. Jadi seniman tanpa budaya itu bingung. Karena orang luar cari kita itu bukan karena karyanya dicari, budaya apa diangkat. Nah, Sulawesi Selatan kan luas. Ya, di sini lah kita bisa mungkin Toraja, bagaimana karakter Toraja, bagaimana Makassar, bagaimana Bugis, bagaimana Mandar. Ya, kita bisa lihat lukisannya.